jam 7 dari Blitar. Sekarang nyampe sini jam 8. Kita istirahat di Selorejo, di Pom Bensin Selorejo. Kita ngetap. Setelah ini kita lanjutkan perjalanan. Pertama tujuan kita ke Pasir Turen. Oke, enjoy the trip. Oke guys, kalau kalian mampir di Pom Bensin Selorejo, kalian bisa mampir menikmati ciloknya Pak. Pak Suki sama Bapak ini. Enak loh, anget-anget makan cilok. Murah meriah lagi. Oke, jangan lupa ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke area Masjid Turen. Jadi kalau teman-teman kesini pakai kendaraan kecil dari mobil station sampai Elf, teman-teman bisa langsung masuk ke area parkir di belakang. Jadi jalannya nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan rombongan kita pakai bis, parkirnya ada di luar di dekat jalan raya. Jadi jalannya agak jauh. Pastikan kalau teman-teman kesini udah sarapan ya, karena jalan kita akan lumayan agak jauh. Selain dari parkiran ke area Masjid Turen ini, juga di dalam itu kita akan naik beberapa lantai plus turunnya juga. Iya teman-teman, kalian ada Masjid Turen ini sering juga disebut dengan Masjid Ajaib. Kenapa? Katanya itu dibangun dalam satu malam. Apakah benar begitu? Sebenarnya Masjid Turen ini adalah bangunan sebuah pondok pesantren atau ponpes Salafiyah. Tapi berita Masjid Ajaib ini menyebar luas hingga ke luar Malang. Jadi banyak wisatawan atau orang-orang yang penasaran sehingga mereka datang ke sini untuk melihat bangunan-bangunan yang ada di sini. Masjid Turen ini terus dikembangkan dan ditambah bangunannya. Dulu pertama aku datang ke sini sekitar tahun 2009 atau 2010. Di area belakang ini masih belum banyak bangunan. Nah sekarang udah banyak bangunan, dari mulai tempat oleh-oleh, kemudian tempat parkir, jadi semakin luas. Lagi uang berpanjangan. Selain itu ada juga fasilitas tambahan berupa permainan untuk anak-anak. Wah tenan mbak, main sopo lagi. Oke, kita udah sampai di area Masjid Turen. Ini masih di parkiran. Kita mau sarapan dulu, mau isi energi. Tadi kita montrot, jadi lumayan. Ini sampai sini jam 10 kurang 5. Ini Elf kita udah datang, tapi Elf satunya masih belum masuk. Oke, sekarang kita mau breakfast dulu. Menunya ada macam-macam loh. Yuk, mulai yuk. Sementing perut terisi. Oke guys, kita sarapan dulu yuk. Nah sekarang kita mau lanjut masuk ke area masjidnya. Tadi udah selesai sarapan, jadi sudah punya energi. Sekarang kita eksplor ada apa aja di dalam. Dari parkiran kita jalan masuk ke sana. Nah, itu kita belok ke sana. Disarankan kamu kesini bawa kresek buat
tempat sendal kamu, karena kita nanti masuk nggak boleh pakai sendal. Tapi kamu juga bisa beli di sini, itu harganya 2.000 dapat 3 kresek. Oke, sekarang kita mau masuk ke area masjidnya. Sebelah kiri ada ruang transit. Kemudian di sini lo juga ada toilet. Bukan hidup. Hidup itu ujian, bukan apa kayak. Ruang informasi. Lalu kita masuk ke, nah ini adalah musala akuarium studio foto. Nah di sini kita lepas dulu sendal atau sepatu kita dan kita masukkan ke kresek. Selesai. Ada yang keliru. Setelah kita lepas, mari kita masuk. Nah, sekarang kita masuk ke area kursi-kuren. Ini selanjutnya cek di channel YouTube aku. Sekarang kita mau ke arah mana dulu? Ke arah mana? Kiri atau lurus dulu? Kalau toilet. Sebelah kiri ada apa? Sebelah kiri. Di sini ada akuarium. Ruang istirahat. Yuk kita mau foto. Foto setan di depan. Kita masuk ke sini, kiri. Di kiri ada ruang aula. Kesana, kesana, kesana. Kita masuk ke kiri. Oke, foto di depan itu api-api kayak. Di sini ada ruang aula, guys. Ini ruang aula. Ini kamu bisa foto-foto di sini dulu. Oke, aku mau foto dulu ya. Oke, sekarang kita naik ke lantai 4 sampai 10. Jadi di sini, jangan lupa kalian kalau mau kesini sarapan dulu ya. Yuk, naik lagi. Kita naik lagi. Naik lantai selanjutnya. Bener kayak mau kosakian. Si lantainya agak dingin. Jadi kalian bisa pakai kosaki di sana. Yuk. Kita lanjut ke lantai yang selanjutnya.
Udah siang, Di. Saya ditunggu gini. Udah siang. Karena ini hari Minggu, jadi cukup ramai. Kita menuju ke lantai 6 sampai lantai 10. Lewat mana, guys? Ini naik ke lantai 6 sampai dengan 10 iki. Yang mana? Padha wae. 7 dan 8 pusat perbelanjaan. Kita ke ini ya, Mbak. Ke lantai 6 sampai 10 ya. Kan enggak pusat perbelanjaan. Ya, ke lantai 6 aja. Ke lantai 6 sampai 10. Nah, kita ke kanan. Kalau ke kiri, itu ke pusat perbelanjaan. Di sini kita lewat sini, guys. Kira dia menggigitnya. Naik lagi. Hah? Nah, kita di lantai. Kono lo ndur kono lo. Foto ndur kono lo. Dari dekat. Guys. Sekarang kita mau turun. Ya, ini kita lewat halaman belakang. Kita turun, kita mau ke depan. Foto-fotonya bagus dari depan. Jadi akan terlihat pemandangan dari masjidnya ini. Ini bukan masjid sih ya, tapi sebuah bangunan, ya mungkin semacam istana. Ya, tempat bersantai lah. Oke, kita turun lagi. Keluar, tapi kita mau ke depan. Masih keluar. Masih turun, kok jauh yo keluarnya. Ini ada budidaya kelinci. Kita ini masih di lantai yang ke-6. Kita turun mau ke lantai 5. Terus belok lagi. Nah, kita keluar lagi. Lalu keluar lagi. Nah, di sini ada monyet, guys. Makan dia. Ih, enak ya, makan ya.
Ya lewat Jaba. Adem kok lewat sini? Enggak. Foto ngono ya, Pi? Oke, parkiran. Kita mau cari jalan ke depan dulu, guys. Terus pada bingung ini. Kimo jalan. Belakang kok dhewe pas masuk mau toh? Munyer kita muter-muter. Nah, ini beda kok, Bu. Oh ya, jalan keluar belakang. Oh, musolanya di sini. Apa ke sana? Tanya di ruang informasi ya. Mohon untuk menunjukkan STNK kepada petugas dinas untuk dicatat nomor polisi kendaraannya. Nah, ini kita udah keluar dari area sini ke depan. Sekarang kita menuju ke depan. Nah, kita tadi masih di belakang-belakang. Jadi kita mau foto-foto dari depan. Oke, mari kita cari spot foto. Nah, ini adalah ikon dari Masjid Turen. Yuk, foto di sini kita. Kita cari spot dulu ya, guys. Nah, ini adalah pintu.